wisata kuliner yang menghebohkan. Saya mau makan si tepong, makanan khas Banyuwangi. Yang lain daripada yang lain, yaitu rumah makan nasi tempong bahar yang ada di Bengkulu. Jangan lupa terus pantengin terus Planet Videografi dan like, comment, subscribe. Bagaimana keseruan makan kita hari ini? Ayo, ayo ikuti terus ya. Ini saya ada di rumah makan Mbak. Nasi tempong bahar. Nah, mau menu apa? Ini ada kerang. Kami 4 porsi. Sama apa? Paru satu. Ini sambal ibu loh. Wah. Ayo Bu, ulek terus Bu. Iya, ranti biasanya kok rantinya enggak ada. Oh ya, tapi tetap enak. Setiap hari ramai gini ya Bu ya. Ya. Yang namanya buhar yang mana ini? Itu warungnya buhar loh aslinya. Ya. Buharnya masih dirasa. Oh gitu. Ramai sekali ya guys ya. Minumnya apa? Hah? Mulai tadi. Oh mulai tadi siang gini ya Bu ya. Oh bukannya siang? Ya. Jam berapa? Jam 1. Jam 1, oh lah. Es teh. Sudah ready. Ini 38.000 ini nasi paru plus cumi plus es teh 38 ya. Kalau ini gimana rasanya? Nah, enak. Enak. Enak apa mantap? Enak sekali. Enak apa mantap? Enak, jos. Kalau untuk memberi nilai ini nilainya berapa Mas? Gigi. Oh, berarti enak pol. Berarti istimewa ini, berarti istimewa ini. Ya 38 sudah plus. Ini dapat paru, cumi sama ini lauk-lauknya ini ya. Nilainya 10 itu mesti enak banget. Nyacat kualat. Anak saya itu pasti. Terus minum, gimana rasanya? Katanya kok mulai sepuluh.
pedesnya dapet, rasanya pak dapet, manisnya dapet, rasa terasinya nendang pol, pedes banget, seperti di tempong, ayamnya, duh, ayamnya enak, 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 pas, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah, pas ya, pedes banget. Nempong. Ini bisa nempong mulut orang. Puas? Nilainya berapa kalau 1 sampai 10? 8. Oh, yes. Papa, nilainya berapa kalau 1 sampai 10? Poin plusnya di sambil karena sebentar ya. Puas? Enak, enak, enak banget. Kurang harga yo tambah net. Tahu kesimpulan kamu setelah makan di sini ya. Di warung nasi Timang Bahar yaitu kelebihannya di sambal satu. Poin satu di sambal, sambalnya itu pedas tapi segar. Karena mentah ya kan. Asin, manis, asin sama sambal sama kerasnya itu bisa menyatu gitu. Terus sama apa? Ayamnya nggak terlalu crunchy, juga nggak terlalu kering, pas banget. Nilai plus nilai saya 1 dari 10 itu nilainya 8. Keren. Kalau saya ke Banyuwangi pasti saya mampir di warung nasi Timbong Mbak Hancur. Penculuk ya, karena ini satu arah, saya posnya di Romo Jambi, jadi karena besok saya pulang, jadi ya inilah terakhirnya saya makan nasi tempong di bar. Saya hunting makanan banyak sekali ya. Cip, Banyuwangi keren. Banyak yang habis, kayak nggak kebagian sayur, nggak kebagian, ada lagi nggak kebagian, jadi nggak apa-apa, tetap enak banget, enak dan semangat untuk warung nasi Tempong Bahar di Banculok. Kalau ke Banyuwangi, saya pasti mampir lagi. Salam dari Malang, tetap pantengin Planet Geografi, komen, like, subscribe, dadah!